tangan gerak dua sekaligus. Kira se ke kira dua. Baik. Dia dalam sembahyang ada tempat yang dituntut kita gerak tangan. Antara tempat yang kita kita dituntut kita gerak tangan, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kita nak bangun daripada sujud naik kepada qiyam gerak tangan. Lepas tu nak turun kepada sujud gerak tangan sebab nak tahan. Okey, itu tempat dituntut gerak tangan. Namun dalam sembahyang ada tempat yang tidak dituntut kita gerak tangan. Tekah duduk qiyam, tidak dituntut gerak tangan. Garu situ, garu sini. Ha. Garu situ, garu sini. Korek tahi hidung lah macam-macam. Ha tu tidak dituntut. Okey, melakukan perbuatan dalam sembahyang, perkara yang tidak dituntut dan dia bukan daripada jenis perbuatan sembahyang. Dia jenis perbuatan sembahyang, contoh rokok, i'tidal, sujud, antara dua sujud, qiyam, itu perbuatan sembahyang. Dia melakukan perbuatan dalam sembahyang. Benda ni bukan daripada jenis sembahyang dan benda ni tidak dituntut. Maka melakukan perbuatan tersebut, ia membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan anggota besar tiga kali berturut-turut. Okay, boleh faham eh? Ini sebagai mukadimah untuk sebelum daripada kita jawab soalan. Baik. Anggota besar, kalau anggota kecil tak ada masalah. Anggota kecil kata ulama jari jemari anggota kecil. Okey, tangan ni dua tangan ni adakah dikira satu anggota ataupun dua anggota? Jawapannya dikira dua anggota. Jadi kalau gerak dua ni, baik, maka dikirakan dua kali pergerakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.